Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel bin Muhammad Al Idrus. Ya, Umar. Kebetulan saya dari Solo. Ya, masyaallah. Ada ulama besar, ada bin Solo, ada Habib Novel. Astagfirullah. Ada tawaduknya ini. Kita hari ini belajar ilmu tasawuf. Kita hanya ilmu teori, prakteknya Habib Novel. Seorang alim duduk di belakang. Ayo. Kita masih belajar ilmu teori, ilmu tasawuf dengan Ibn Athaillah Zakandari. Akan tapi ada seorang alim besar, beliau seorang habib, duriyah Nabi, duduk di belakang. Ayo, kalah semuanya kita ini. Fadhal Habibana. Astaghfirullah. Ya Habib, Masya Allah. Orang? Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wallah, saya Allah. Datang ini mau nanya sebetulnya. Astaghfirullah. La abadan. Astaghfirullah. Masya Allah. Astaghfirullah. Pertanyaannya sederhana. La ilaha illallah. La Habib, Masya Allah. Saya panggilnya Ustaz karena beliau Ustaz saya di pondok. Astaghfirullah. 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 Jadi saya masuk pondok. Astaghfirullah. Tahun 94 akhir. 95 awal saya diizinkan untuk lulus sama Habib Hasan Baharun almarhum. Kemudian beliau masih punya hutang sama saya. Malam ini sebetulnya saya mau nagih hutang. Allah. Jadi tahun 95 awal itu pernah janji sama saya, Habib kalau ke Blitar mampir nanti saya kasih telur puyuh. Astaghfirullah. Ada kartu maksudnya? Nah, masya Allah. Ya, telur puyuh. Cuman di Blitar lah, ini saya nagihnya ke Cirebon. Allah, ini. Saya mau nanya tadi kalau ada suami yang dalam benaknya menggauli wanita lain dalam benaknya, ternyata itu istrinya sendiri, termasuk zina atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Ada Habibuna. Ada luar biasa, Masya Allah. Hari ini kita nikmat kabir. Kedatangan beliau dikasih ilmu yang luar biasa, setelah buah contoh tawaduknya beliau, Masya Allah. Kita malu. Harus dijawab dah ini. Masya Allah. Astagfirullah. Ahlan assalamualaikum habibana. Kefalukum Masya Allah. La ilallah. Kita tidak melihat lirin. Kita nolehnya agak susah, Habib. Makanya kita tidak noleh ke sini. Masya Allah. Beliau adalah Habib Novel Al-Idrus. Sering dengar ya. Beliau YouTube. Ulama beliau di Solo. Kalau datang Solo, beliau adalah ulama mudanya. Alhamdulillah datang ke tempat kita. Semakin berkah tempat ini. Masya Allah. Berpeganglah dengan ulama-ulama seperti beliau ini. Habaib seperti beliau ini mengajarkan kelembutan, mengajarkan dakwah, Masya Allah di mana-mana. Jazakumullah, terima kasih Habibana. Ini mau dijawab tak Habibana? Allah ilaha illallah. Antum alamu, antum tahu sebetulnya. Ada malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, tanya mal Islam, dijawab oleh Nabi Muhammad, sodakta kau benar. Sebetulnya beliau tahu, hanya pengen ngasih tahu sama yang lainnya karena kebetulan mimbar kami, makanya pura-pura tanya. Sebetulnya tahu beliau jawabannya. Tahu saya, tahu saya. Kayak malaikat Jibril itu tanya itu. Baik, sebab. Jadi tidak dihukumi zina tidak kena had. Tidak dihukumi zina tidak kena had secara zahir. Akan tapi dalam niatnya dia adalah niat berzina di hadapan Allah berdosa, tinggal bertobat antara dia dengan Allah tidak perlu kena had. Tinggal istighfar yang banyak selesai. Seperti orang berzina beneran, dia kalau tidak ketahuan orang tidak dihad, tinggal nangis kepada Allah, tidak perlu bercerita kepada siapapun. Maka di hadapan manusia dia ada had, karena dia yang digauli siapa? Istrinya. Tapi di hadapan Allah dia sudah mau melanggar Allah, kurang ajar kepada Allah. Maka kekurang ajaran inilah ditutup dengan istighfar. Habib Novel lebih tahu, Masya Allah. Insya Allah, Masya Allah, itu pura-pura, tidak apa-apa, Masya Allah. Jazakumullah, Masya Allah, Samihna Habibana Allah, Astaghfirullah, Jazakumullah, Masya Allah.